pendengar podcast dan YouTube KC Champion. Dalam segmen Cerita-Cerita Seram, cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang syirik jangan dicari. Malam Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang syirik jangan dicari. Apa khabar semua para penonton dan selamat malam seram. Malam Seram kembali bersama dengan anda, bersama dengan saya KC yang akan bersama-sama dengan anda. Anda akan mendengar kisah-kisah, pengalaman, cerita seram yang diketengahkan dalam rancangan Malam Seram Horror Talk Show, bukan sekadar cerita seram. Seperti biasa, saya seringkali ingatkan pada semua supaya jangan terlalu taksub dan mudah percaya dengan apa yang disampaikan dalam rancangan Malam Seram. Anggaplah semua hanya sebuah sekadar satu hiburan saja. Dan terima kasih saya ucapkan kepada semua geng momok yang telah pun sudi ya subscribe, like, komen dan share untuk video-video Malam Seram di kedua-dua platform Facebook dan juga di YouTube channel Malam Seram. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih juga kepada Momok Captain dan Sergeant yang berada di YouTube channel Malam Seram kerana sudi melanggani konten berbayar, konten tambahan Malam Seram. Terima kasih atas sokongan yang anda berikan untuk support channel ini dengan langganan berbayar anda. Ya, semoga rezeki bertambah dan semoga dapat teruslah support channel Malam Seram dan saya juga dapat terus menghiburkan semua ya geng momok secara amnya. Dan ada yang tanyalah tentang KC tak kembali ke TikTok ke? Saya tengoklah macam mana sebab TikTok ni masalah dia itulah. Copyright ya. Saya tak nak nanti setengah jalan live dia termati, terputus, saya effort sebab TikTok nak set up dia effort sikit lah. Saya kena buka, saya gunakan dua PC, jadi TikTok je saya khususnya khaskan satu PC untuk buat live dan dia ada dia punya interface dan sebagainya. Dan bila setengah jalan buat live, tak sampai setengah jalan pun kadang 15 minit 20 minit mungkin terus terkandas habis jadi saya tengoklah macam mana. Masalah lah TikTok ni untuk saya buat live. Saya tak tahu kenapa dia copyrighted saya punya material padahal original material kan. Baik, kita akan berkongsi beberapa kisah pada malam ini dan saya ternampak ada beberapa informasi-informasi misteri yang mana ramai tag saya dekat TikTok dan saya rasa saya nak kongsi dengan anda pada malam ini. Perkara-perkara misteri berkenaan dengan bergambar, ya, sejarah-sejarah zaman-zaman dululah tentang bergambar, tentang tentang mat. Mat tu adalah dia macam apa tu dia panggil? Macam tempat alas kaki yang ada ucap selamat datang dan sebagainya kan. Kadang-kadang kita pergi ke hotel ke, kita akan dapat lihat ada mat welcome kan. Dari manakah bermulanya sejarah tu? Cermin. Ya, cermin. Apakah mungkin sejarah di sebalik terciptanya cermin? So, saya ada lebih kurang dalam 2-3 lah cermin. Informasi yang nak dikongsi, wallahualam sama ada benar ataupun tidak. Tapi memandangkan ni rancangan kisah seram, misteri, pelik dan aneh, saya rasa sesuai untuk KC kongsi dengan anda. Dan lepas tu anda bolehlah buat research sendiri dan anda boleh maklumkan pada KC ya tentang apa yang anda dah baca tentang tiga perkara awal tadi. Baik, kalau sudah bersedia saudara, kita akan mulakan dengan kisah yang pertama. Pengalaman seram yang pertama. Dan pengalaman seram ni saya cuba cari dan nak cuba kaitkan dengan apa yang saya nak share nanti berkenaan dengan tiga perkara yang saya katakan
saya telah pun detect dekat TikTok kan, dengan hal ini. Jadi kita mulakan daripada pengirim kita yang bernama Shida dalam rancangan Malam Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Saudara para penonton Malam Seram, pengalaman Syidah berkenaan dengan satu perkara seram pernah terjadi. Perkara ini walaupun hanya berlaku sekali dalam hidup Syidah, tapi ia meninggalkan satu kesan yang sangat menakutkan sehingga ke hari ini. Kata Syidah, "Kisi, saya nak share satu peristiwa seram, Kesi. Pengalaman seram saya berkenaan dengan satu perkara yang ada dekat rumah saya ni, iaitu tempat gantung telekung. Ibu saya ada membeli tempat gantung telekung. Ia seperti kelihatan, ya, tempat gantung telekung ni kelihatan seperti kerusi. Bila digantung telekung tu, kita boleh duduk dekat atas, jadikan ia kerusi, dan bahagian belakang tu untuk disarungkan telekung yang telah dipakai. Kerusinya nampak ancient lah. Saya tak tahu macam mana nak kongsi dengan Casey, tapi kalau boleh anda gambarkan, selepas habis menggunakan telekung, adakalanya kita suka lipat telekung tu sama dengan cadar yang kita gunakan. Yang kita gunakan bersama dengan sejadah yang kita gunakan. Selepas solat kita akan gulung bersama-sama kan. Telekung tu sejadah kita gulung. Tapi Casey, mak saya tak suka. Dia akan marah. Dia kata nanti akan membuat telekung itu berbau. Nak-nak kalau kita ni orang perempuan, lepas kita berwuduk dalam keadaan basah, kita akan sarung telekung tu. Tangan basah, kita akan sarung telekung tu. Kita solat. Lepas solat, keadaan telekung tu yang agak lembap kerana terkena air wuduk, kita pun masukkan dalam sejadah, kita gulung letak tepi. Kata mak, itu akan membuat telekung tu berbau. Sejadah pun berbau kerana benda tu belum kering. So, maka itu mak saya selalu bising untuk gantung telekung. Dulu kita gantung telekung dekat belakang almari, dekat belakang pintu. Ada cangkuk, gantung. Tapi itulah, kadang-kadang benda yang simple ni pun orang susah nak buat. So, mak saya telah pun beli sejenis kerusi, yang mana dekat kerusi belakang tu agak tinggi, dia boleh sarungkan telekung tu. Selalunya kalau kerusi, dia punya backrest ni paling-paling sampai kepala kita kan. Yang ini backrest dia slightly taller, lebih tinggi daripada kepala kita. Macam saya duduk kerusi ni kan, dia betul-betul ngam-ngam lah kat kepala. Tapi kerusi yang Mak Syidah beli, belakang dia ni lebih tinggi sikit. Selepas solat, mak akan gantung macam tu sebabnya telekung tu nampak terbuka. Jadi angin tiup, mak lebih suka. Mak tak suka gantung lipat sebabnya kalau gantung pun dekat belakang dekat belakang pintu, satu terperap juga, tak ada air circulation. So mak saya very particular. So dia beli kerusi itu, dia gantung telekung dia nampak kat belakang. Tapi masalahnya bila gantung benda tu macam tu, kadang-kadang pada waktu malam nak keluar daripada bilik nak pergi ke ruang tamu, nampak telekung tu disarungkan dekat kerusi, boleh sakit jantung ke sih? So pernah beberapa kali Casey, pernah beberapa kali saya terkena gangguan. Walaupun gangguan ni sekalilah dalam hidup saya, tapi sampai sekarang saya ingat Casey. Kadang-kadang mak saya akan angkat telekung tu, dia akan gantung dekat hanger.
dan dia akan letak dekat tepi tingkap supaya angin tiup tu, telekung tu akan kering lah. Kadang-kadang dia akan sarung dekat kerusi tu. So pernah saya pada waktu malam terbangun nak pergi ke toilet, apabila saya ternampak telekung tu disarungkan dekat kerusi. Bila saya nampak telekung tu macam tu, saya terperanjat. Astaghfirullahalazim. Terkejut saya dibuatnya berkenaan dengan telekung tu. So pernah saya tegur, saya kata, "Mama, kalau boleh telekung ni janganlah letak kat kerusi ni. Malam-malam terperanjat." Idah, dia gelarkan dirinya Idah. Terperanjat Idah nampak telekung tergantung macam tu. Dan Casey, beberapa kali tu pernah mak saya cakap, "Mana pula aku ada gantung lagi? Sejak engkau tegur aku, jangan gantung dekat kerusi macam tu malam-malam. Mak dah gantung dah selalu sebelum tidur, mak akan angkat telekung tu, letak kat hanger, gantung dekat tingkap," kata mak saya. Habis dah tu semalam, yelah semalam lah juga. Casey, sebelum ni saya pernah terperanjat. Selepas tu saya tegur mak saya, mak saya pun faham. Sebab kerusi tu agak besar dan berat, Casey, nak alihkan susah. Kerusi tu kalau Casey keluar daripada bilik saya, dekat tengah-tengah bilik saya tu, dekat depan bilik saya tu, tengah-tengah tu ada laluan menuju ke arah tandas. Kemudian laluan koridor yang panjang, nampak ruang tamu. Kerusi tu ada dekat tembok, sandar dekat tembok tengah-tengah ruang tamu. So bila gantung telekung, saya keluar bilik, first saya akan nampak kerusi tu, Casey. Jadi selepas saya tegur mak saya beberapa kali, mak saya pun faham. So setiap malam dia akan gantung dekat hanger, dia akan gantung dekat tingkap. Dan pada waktu-waktu lain, dia akan gantung telekung tu dekat kerusi tu, dia sarungkan macam tu lah. Jadi bila saya cakap dengan mak saya semalam, semalam lah sama. Setiap malam sekarang, mak saya kata dia akan gantung telekung tu dekat tingkap. Saya dah takut, Casey. Sebab malam semalam, malam sebelumnya, saya akan nampak macam ada orang bertelekung disarungkan dekat kerusi tu. Gila, Casey. Memang takut dan seram. Kemungkinan ada makhluk jin yang dah nampak dan dah ikut bentuk yang mak saya selalu gantung telekung dekat situ. Sampailah ke hari ini, Casey, alhamdulillah rumah dah tak ada kerusi tu lagi. Kerusi tu pun entah dah dibuang. Dan pengalaman saya sampai sekarang saya tak akan lupakan. Sekian, terima kasih. Selamat malam seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Okey, ini kisah berkenaan dengan tempat gantung telekung, kan? Betul jugalah kata pengirim ataupun kata ibunya, telekung ni kalau dah dipakai, kalau terus anda gulung dengan sejadah, anda peruk dekat tepi, anda gantung letak atas katil ke, dia akan bau lah sebabnya telekung tu basah. Lazimnya lepas beruduk terus kita akan ataupun anda akan memakai telekung, kan? Dia membuat telekung tu agak lembab sedikit. Maka itu dia belilah kerusi tu dan dia gantung telekung tu kat kerusi, dia sarungkan macam tu sebab mak dia very particular. Dia nak telekung tu, dikeringkan lah, ventilated, well ventilated, supaya telekung tu tak lembap dan berbau. Mungkin ini adalah personal preference lah. Kadang-kadang orang nak datang solat, nak pinjang telekung pun, dia segan juga kalau kasih telekung berbau, kan. Baik, terima kasih. Kisah yang sangat menarik. Dan saudara cakap tentang kisah seram, nanti saya kongsi sama kisah misteri dan pelik berkenaan dengan tiga perkara. Yang pertama dengan welcome doormat, yang kedua tentang cermin, yang ketiga tentang sesi bergambar zaman-zaman dahulu. Nanti akan saya kongsi dengan anda tiga perkara ini. Okey, sebelum tu saya nak kongsi pengalaman selanjutnya. Ini datang daripada Wati, katanya. Assalamualaikum, Casey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak kongsi dengan Casey dan juga para penonton. Oh ya, cerita ni patut saya baca semalam, tentang kompilasi cerita seram melibatkan hantu Cina, kan? Saya
terlupa nak baca email ni. Jadi saya bawa email ni pada hari inilah ya. Wati kata kisah seram ini berkenaan dengan penampakan seorang wanita yang pada mulanya dia ingatkan dia tak rasa seram lah ya. Pada mulanya dia tidak ada sebarang perasaan rasa takut, rasa seram. Hanya selepas dia ketahui satu perkara ini baru dia rasa takut dan seram. Apakah pengalaman yang dialami oleh Wati? Kita teruskan dalam rancangan Malam Seram. Jom. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan KC Champion dalam Malam Seram. Okey, berkongsi kisah selanjutnya dalam rancangan Malam Seram bukan sekadar cerita seram. Jom. Baik, Simon maaf cerita tadi saya tak dapat nak bacakan. Kejap eh. Ini okey ni boleh. Boleh. Okay. Begini kisahnya. Saya akan cuba tapislah sebab ada beberapa informasi yang tak perlu saya kongsi dengan anda. Kiriman begini ya. Katanya pada satu malam tu saya turun ke bawah nak pergi ke kedai berdekatan dengan rumah saya. Dalam perjalanan saya turun lift, lift tu berhenti dekat tingkat 5 dan lift tu dimasuki oleh seorang nyonya yang saya kenal tinggal dekat blok saya. Nyonya ni memang jenis pendiam. Tapi masalahnya saya selalu nampak nyonya ni pada waktu pagi ke si. Dia aktif pada waktu pagi, nanti akan nampak lah dia pergi pasar ke, dia jalan-jalan kat bawah bersenam macam tu lah. Kalau nak pergi kerja pagi, mesti akan nampak nyonya ni exercise dekat kawasan blok yang saya tinggal. So malam tu saya memang nak pergi ke kedai. Kedai 24 jam adalah sebuah supermarket berdekatan dengan rumah saya di Pasir Ris. So bila saya keluar masuk lift tingkat 5, pintu terbuka, nyonya tu masuk. Turun tingkat 1, saya pun keluar jalan. Tengah jalan KC, saya perasan dekat bawah blok rumah saya ni ada wedding. Ada funeral. Wedding pula salah. Tak maaf eh. Tersalah baca tadi. Ada funeral yang berlaku dekat bawah blok. Maknanya ada kematian. Dan ini adalah kematian orang Cina. Biasalah kita kenal kalau orang Cina tu mati ke, dia akan ada kemah, kemudian dia akan ada gambar. Tapi masalahnya dekat bawah tu bila saya jalan, saya tengok gambar yang digantung ataupun diletakkan dekat atas frame tu, saya terperanjat. Orang yang dalam gambar tu adalah nyonya yang naik lift dengan saya tadi. Dan saya kenal nyonya tu. Nyonya tinggal tingkat 5 yang sering kali bersenam. Lalu saya bertentangan mata dengan salah seorang daripada anaknya. Anaknya tengok saya, dia senyum, saya pun senyum. Kemudian dia dengan secara perlahan menghampiri saya. Saya dapat lihatlah gerak-gerik dia tengah jalan menuju ke arah saya. Dia pun cakap, "You know my mother, right?" Dia kata, "Kau kenal mak aku kan? Mak aku dah meninggal dah." Dan saya pun cakap dekat dia lah, "Salam takziah pada engkau dan keluarga." Saya kata pada dia. Dan kemudian dia kata dekat saya, "Terima kasih." So saya pun jalan sampailah dekat supermarket beli barang. Saya lupa tentang kejadian tadi. On the way nak balik, tengah angkat barang, saya teringat ke si yang tadi saya naik lift dengan orang yang dah mati. Saya rasa itu orang sama. Tapi itulah ke si tingkat 5, pintu terbuka, dia masuk. Nyonya ni aku kenal ni.
padahal orang tu dah meninggal, Kisi. Bila nak balik, dekat bawah tu tiba-tiba dah tak ada orang. Tadi adalah anak dia dengan beberapa lagi orang yang datang, mungkin nak ziarah nenek makcik yang meninggal tu. So bila Bata balik, saya tengok bawah tu kosong, tak ada orang. Cuma ada keranda. Saya yakin dalam keranda tu adalah nyonya yang dah meninggal. Dan saya nampak gambar dia yang dipaparkan dekat depan keranda tu. Memang besar. Dah boleh nampak dari jauh, ini nyonya yang saya nampak tadi dalam lift. Nak balik KC, saya fikir 2-3 kali. Macam mana kalau aku naik lift sampai tingkat 5 dia masuk? So, saya tawakal KC. Cekalkan hati, masuk dalam lift, tetap juga saya teruskan perjalanan untuk naik lift. Tekan tingkat 10 rumah saya. Alhamdulillah, sampai rumah dengan selamat. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube Cerita-Cerita Seram bersama dengan KC Champion dalam Malam Seram. Okey, saudara, sebelum saya terus berkongsi kisah seram selanjutnya, yang ini saya nak bacakan tentang tiga perkara yang saya ada terbaca dan ternampak. Terima kasih pada anda yang tag KC di TikTok. Ada orang tag saya dan very fascinating lah, ya, cerita-cerita ataupun mungkin sejarah di sebalik barang-barang yang kita nampak dan gunakan sekarang ini. Antaranya yang pertama adalah cermin, ya. Dahulu cermin ni, wujudnya cermin adalah untuk melawan, ini apa yang saya baca di internet, ada yang saya baca daripada Reddit, ya. Dan sebelum tu disclaimer, saya nak katakan apa yang saya kongsi ni, janganlah kita mudah percaya. Anggaplah hanya sekadar satu informasi, dan kalau nak kepastian anda boleh cari research sendiri ataupun boleh rujuk pada mereka yang lebih arif lagi lah, ya, dalam hal ni, ya. Jadi ini apa yang saya ternampak, orang tag saya, saya pun cari, baca, terbaca dekat Reddit, ada beberapa dekat vlog. So, berkenaan dengan cermin, saudara. Cermin yang seringkali kita ada gunakan dalam rumah, kan? Bagaimana wujudnya cermin ni? Cermin ni sebenarnya dulu telah pun dicipta untuk sebagai satu bahan bentengan sihir. Ni zaman-zaman dulu ni ada banyak witchcraft dan sebagainya. Jadi orang yang mencipta cermin ni adalah untuk melawan sihir. Dan kegunaan cermin ni adalah yang mana mereka, ada di antara mereka yang menggunakan cermin ni untuk simpan makhluk-makhluk gaib dekat dalam cermin. Sebab tu kadang-kadang bila kita tengok cermin, menurut beberapa cerita lah, bila tengok cermin tu kan, kadang-kadang cermin tu macam ada dua visual. Diri kita yang sebenar, refleksi diri kita, dan kadang-kadang refleksi kita tu akan melakukan aksi-aksi yang kita tak jangkakan. Sebab cermin tu adalah refleksi kita. Kita angkat tangan, dia akan angkat tangan. Kita turun tangan, dia turun tangan. Kita giling kepala, giling kepala. Dan maka pernah ada waktu cerita-cerita yang melibatkan kepala yang refleksi dalam cermin tu toleh dengan sendirinya. Mata yang berkelip dalam cermin tu, tapi tuan umpunya badan tak kelip mata. Jadi macam tu lah. So zaman-zaman witchcraft dulu, ada yang menggunakan cermin ni sebagai pembenteng sihir. Ada juga yang mengatakan daripada Reddit ni, dulu witchcraft ni, mereka menggunakan cermin ni untuk simpan mereka punya kadam-kadam yang dimasukkan dalam cermin. Sebab itu ada mengatakan dekat sini, dalam kepercayaan mereka yang berada di barat, kalau cermin tu pecah, bad luck. Kenapa bad luck? Cermin pecah sebab anda akan keluarkan spirit makhluk jin yang diletakkan dalam cermin tu pada zaman dulu lah. Bila cermin tu pecah, jin tu akan keluar dan anda akan dapat bad luck. Tu zaman dulu, okay? Tu tentang cermin. Yang kedua, welcome mat. Setiap rumah pastinya akan ada satu macam kapet kecil lah, ataupun alas kaki kecil yang ada diletakkan depan rumah. Tahukah anda zaman-zaman purbakala dahulu, welcome mat itu digunakan untuk menghalau vampire. Vampire ini tidak akan boleh masuk ke rumah orang tanpa ada izin. Dia macam tu, kalau anda izinkan dia masuk, baru dia akan masuk rumah. Kalau tidak, dia tak akan masuk.
Jadi sebenarnya welcome mat tu adalah satu perkataan yang diletakkan dekat situ, you are not welcome. Dulu, sekarang ni welcome, welcome, boleh masuk, silakan masuk. Dulu diletak you are not welcome, maknanya engkau tidak diterima dalam rumah ni. Jadi dari situlah bermulanya ini melalui sebuah laman yang saya terbaca ni dekat quora.com berkenaan dengan welcome mat. Ya, dia kata it doesn't matter if the vampire thinks so, it matters how the rules of magic work in your world. Jadi kalau anda percaya welcome mat tu akan menghalau hantu, dia akan menghalau hantu. Macam itulah percayaan tentang tercetusnya you are not welcome mat. Tapi sekarang dia dah berubah menjadi welcome. Jadi begitulah sejarah dulu. Dan satu lagi yang saya nak kongsi, ini paling antara paling seram lah, kan? Zaman-zaman dulu dipanggil Victorian, zaman Victorian. Dulu, sekarang kita kalau ambil gambar, petik gambar dia akan instant jadi tau. Dia terus jadi, kan? Tapi dulu bila dia petik, dia tekan that shutter button, dia memerlukan masa yang agak lama tau. Saya tak pasti berapa lama, mungkin 30 saat, mungkin seminit, ya. Masa yang lama sebelum gambar tu diproses masuk dalam, ditangkap dalam filem. Jadi tekan, dia akan proses, dia buka dia punya shutter tu, mungkin dia collect all the information from the photo yang dekat luar tu, kan. Kemudian barulah that film tu akan rakamkan gambar tu dalam kertas film, baru habis. So kalau dalam proses tu seseorang bergerak, contoh kalau kita ambil gambar shutter dia tengah terbuka tu awak gini, kan, nanti akan nampak gambar tu blur, very blurry. So menurut zaman-zaman dulu, kalau anda lihat saya nak kongsi sekarang ni, ada satu gambar. Ini gambar-gambar ini dulu gambar-gambar zaman Victoria, yang Victorian, zaman Victorian, yang mana anak-anak kecil bergambar memang tak boleh bergerak. Kalau bergerak, awak tengok gambar ni semua cantik, kan. Kalau bergerak memang tak jadi. So dulu untuk mengelakkan daripada kanak-kanak ni bergerak, mak budak tu akan diletakkan dekat belakang kerusi dan disarungkan dengan kain. So mak dia akan pegang anak dia. So anak dia tahu, oh, belakang ni mak akulah, jadi aku tak perlu nak takut. Kalau anda lihat semua gambar-gambar Victorian, Victorian dekat belakang ni, daripada gambar yang saya tunjukkan anda, nampak tak? Mak-mak semua duduk dibungkuskan macam kerusi supaya dapat pegang anak-anak dia, dan anak-anak dia tak bergerak ketika bergambar, dan gambar tersebut akan nampak, ataupun anak tersebut tak nampak blurry dalam gambar. Awak tengok ni, kat belakang ni mak dia lah, dibungkuskan. Nampak seram dekat belakang tu, nampak. So mak dia akan dibungkuskan kain hitam, duduk macam kerusi dan akan pegang anak dia. Anak dia akan diam kat situ sampailah proses ambil gambar tu habis. Ish. Awak tengok ni, saya share banyak gambar-gambar kat sini. Contoh macam ni, abang dengan adik dengan mak. Belakang tu mak dia, kan? Ini mengingatkan saya kisah telekung tadi, yang mana telekung tu disarungkan pada kepala kerusi. Inilah dia kisah berkenaan dengan, awak boleh cari yang ini, awak boleh cari Victorian baby photo, anda akan jumpa semua ni. Terima kasih. Kita teruskan kisah dalam rancangan Malam Seram. Okey, itu dia. Terima kasih pada anda yang tag saya dekat TikTok untuk kongsi cerita-cerita ini. Dan insyaAllah saya akan, kalau ada lagi, saya akan share lah lebih banyak lagi kepada anda semua, ya. Tapi yang mana kita dengar tentang cermin awal tadi, kan, bad luck, maknanya dalam cermin itu sebenarnya ada spirit-spirit, kan. Dari situlah. Baik.
Yang ini daripada kiriman selanjutnya saya nak bacakan. Ini datang daripada Yaya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya Yaya berasal daripada Kedah. Saya nak share satu peristiwa, kata Yaya. Pengalaman seram saya ni berlaku di dalam rumah saya. Seringkali saya tidur, saya akan mimpi. Mimpi saya ni buat seketika saja saya akan ternampak wanita duduk dekat ruang tamu rumah saya. Dalam mimpi tu saya akan berada dekat ruang tamu dan saya akan ternampak bahagian belakang sofa rumah ruang tamu rumah saya ni ternampak macam ada orang tengah duduk. Seperti ada orang sedang duduk. Dan saya akan terbangun dari tidur dan kemudian akan sambung tidur balik. Pada mulanya ingatkan tak ada apa-apa tentang mimpi saya itulah. Sehinggalah pada satu hari, saya satu hari berlakunya sesuatu dan saya rasa kalau saya ambil tindakan lebih awal lagi, kemungkinan kalau dia bertindak terhadap mimpinya itu lebih pantas lagi lah bila dia mimpi beberapa kali sebelum tu, dia ambil tindakan, kemungkinan perkara ini tidak akan terjadilah. Jadi apa yang berlaku? Begini kisahnya, kata Yaya. Kita teruskan dalam rancangan Malam Seram. Jom. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Okey, kita saudara akan, saya akan terus skip ke bahagian, akan skip cerita ni ke bahagian tengah lah. Bahagian awal tu diceritakan, Yaya ceritakan beberapa kali mimpi benda sama. Dia akan mimpi berada dekat ruang tamu, dekat ruang tamu dia nampak ada orang duduk, seorang perempuan tengah duduk, rambut panjang mungkin, dekat sofa dia nampak dari belakang. So, kerap mimpi, dia tak ambil apa-apa tindakan, dia tak rasa apa-apa seram, dia malah tidak buat apa-apa lah. Dia rasakan, oh mimpi je lah, mimpi je. Dan sehinggalah pada satu hari, selepas perkara ni berlaku, mimpi tu adalah satu petanda sebenarnya. Petanda awal yang rumah dia ada benda yang menghuni. Pengalaman seram terjadi, Casey, terkena pada ibu saya yang tinggal bersama dengan saya. Ibu saya, Casey, mula ada darah hit. Walaupun dia ni dah tak ada lagi dah. Dah dalam kategori menopause. Tapi pada usia yang tua, tiba-tiba ada pendarahan. Nak solat pun dah tak boleh rasanya pada masa itulah, sebab tak tahu cerita sebenar kan. Jadi para penonton Malam Seram pergi jumpa doktor, doktor pun rasa pelik, doktor refer tu pakar, pakar pun cuba ambil darah ibu dan so far tak ada apa-apa yang mereka dapat conclude apakah masalah ibu. So jumpalah dengan seorang ustaz. Ustaz tu cakap itu bukan darah haid. Ibu dah sampai kategori dah tak ada darah haid lagi. Jadi kata ustaz, kalau nak solat boleh. Bersihkan dulu darah tu. Dia bersihkan dulu, dah bersih, ambil wuduk. Solat. Selepas ambil wuduk dan ketika solat, kalau darah tu masih mengalir, tidak batal solatnya, kata ustaz. Tidak batal solatnya. Jadi untuk beberapa minggu sebenarnya, ibu saya tak boleh solat sebab kita semua takut, tak tahu apa hukumnya kan. So beberapa minggu ibu tak solat sebab darah mengalir keluar daripada bahagian tubuhnya tu. Akhirnya jumpa dengan ustaz, ustaz kata boleh, tapi sebelum ambil wuduk, sebelum solat kena bersihkan dulu. Selepas dah ambil wuduk dan tengah solat dia keluar lagi, tidak ada masalah sebab dah dibersihkan. Ibu saya ingat, Casey, selepas lebih kurang beberapa minggu tak solat, akhirnya dia nak solat. Ibu saya berdiri lama lah. Saya tengok dia tengah pakai telekong, tengah berdiri dekat sejadah. Saya duduk luar, tengah tengok TV dekat ruang tamu.
10 minit, 15 minit, 20 minit, 30 minit, 40 minit. Kenapa ibu aku tak keluar-keluar ni? Saya pergi dekat bilik ibu. Ibu masih berdiri dengan telekung. Berdiri dengan telekung. Tapi bila dia berdiri tu saya rasa pelik. Kenapa ibu aku ni tak gerak-gerak dia tadi? Maknanya dia tak lakukan rukun solat lah. Angkat tangan, kan, rukuk, sujud. Dia berdiri tegak. Berdiri tegak. Kemudian saya tengok lama-lama-lama, ibu saya mula hayunkan badan dia ke depan belakang. Dalam keadaan pakai telekung, dekat sejadah tengah berdiri, dia hayun badan. Dan saya baru perasan, kiblat, contoh kiblat sebelah kanan. Ibu saya berdiri, kiblat dia sebelah kiri. Sambil pakai telekung, badan dia hayun-hayun. Depan belakang. Saya pun panggil, ibu. 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 Bayangkan saudara, ibunya tak menyaut. Ibunya tak menyaut. Dan langsung tidak indahkan. Yaya memanggil ibunya beberapa kali. Berdiri depan belakang. Dan arah kiblat tu salah. Ibu. Ibu salah ni. Kiblat kan sana. Kenapa ibu kiblatnya ke sini? Ibu saya yang sedang berdiri hayun badan depan belakang, tiba-tiba dia ketawa ke si? Ibu. Ibu. Ibu salah kiblat ni. Ibu. Saudara, para penonton Malam Seram, masa tu saya tahu something is not right dengan ibu saya. Saya pun maklumkan pada suami, suami yang berada dekat luar dengan segera pulang ke rumah. Melihat keadaan ibu yang mana kita berdua tak tahu nak buat apa, kita pun telefonlah. Telefonlah ustaz yang mana kita dapatkan nasihat tentang ibu boleh solat ke tidak. Ustaz tu pun datang pada malam tu dan ustaz cuba beberapa kali untuk menghalau benda tu keluar daripada tubuh badan ibu. Akhirnya ibu saya kembali kesi. Kembali normal. Tapi dia macam lost. Tengok saya, tengok suami, kemudian siapa pula lelaki ni? Lelaki tu adalah ustaz lah, macam kenapa tiba-tiba ada tiga orang dalam bilik tengah tengok aku nak solat ni? Saudara, selepas tu kesi ustaz ni pun cuba merawat. Dah dipendekkan cerita, setelah cerita panjang saya skip lah sebab dia adalah proses rawatan sebagainya. Saya skip kepada perenggan yang second last. Okay, second last. So, selepas dia ustaz tu cuba bantu rawat dan sebagainya, barulah dapat tahu Casey bila saya ceritakan pada ustaz tentang mimpi saya. Benda tu sebenarnya dah lama duduk dalam rumah dan dah lama menghuni dalam rumah. Dia dah jangkit pada ibu saya dan mengganggu ibu, sebab itu ibu seringkali mengeluarkan darah yang kotor dalam tubuhnya. Benda tu ada dalam rumah. Dan saya ni hanya selepas sekian waktu saya baru sedar ke si. Itu pun kerana ibu saya ada darah haid yang tak henti-henti keluar. Kalau ibu saya tak kena darah haid, saya pun tak akan jumpa ustaz minta tolong. Benda ni pun tak akan soft. Dan Casey memang betul. Setiap kali ibu saya nak solat, selepas dia ambil wuduk semua, dia dah pakai telekung, dia tak akan boleh solat. Nanti dia akan alihkan sejadah menghala ke arah yang bertentangan. Kalau kiblat ke kanan, dia akan bentang kiblat ke kiri. Dia diri tak bergerak-gerak. Diri je. Begitulah Casey. Beberapa kali ustaz datang merawat, akhirnya dapat keluarkan benda tu daripada tubuh ibu dan sekaligus dapat keluar daripada rumah saya. Wallahualam, saya tak pasti benda tu datang dari mana. Dan selepas tu saya dah tak mimpi lagi. Tidak mimpi tentang kehadiran seorang gadis misteri yang duduk dekat ruang tamu. Walhal saya mimpi beberapa kali sebelum ni, itu adalah petanda tentang gangguan yang ada dalam rumah. Cuma saya tak indahkan tentang dengan tanda-tanda tersebut. Sekian, terima kasih. Selamat Malam Seram.
Terima kasih. Kisah dari Yayah yang berkongsi pengalaman seram ya. Terima kasih banyak-banyak. Masya Allah. Terima kasih juga ada yang kata seram be, seram be. Ha, kan? Kan bila ibunya, dia tunggu ibunya, akhirnya setelah 2 minggu lebih ataupun beberapa minggu ibunya tak dapat solat sebab mereka pun tak tahu rasa was-was kan tentang darah yang mengalir itu tak bersih. Dan kemudian takut pula nak solat. Akhirnya selepas bila dibenarkan solat, jeng-jeng-jeng, dia timbul eh. Orang bentang sejadah, dia bentang dan berdiri ke arah bertentangan. Baiklah, terima kasih banyak-banyak. Okey, kita nak kongsi lebih banyak lagi kisah pengalaman seram dalam rancangan Malam Seram Horror Talk Show. Bukan sekadar cerita seram. Terima kasih pada anda yang baru masuk gelanggang. Dan hari ini 24 eh. Hari bulan, masih 24. Belum lagi nak masuk 25 lah eh. Januari 2023. Ini bermakna kita dah pun tamat cuti lah. Cuti panjang kan. Jadi nanti kejap lagi ataupun esok adalah hari sekolah. Dan hari dah mula bekerja. Back to reality. Siapa di antara anda mungkin ada yang sedang memandu daripada Tambak Johor nak masuk ke Woodland Checkpoint, masuk ke Tuas. Bagaimana? Adakah masih jam? Sebab saya tadi baca laporan mengatakan dianggarkan traffic jam antara 4 hingga 6 jam daripada Tambak Johor nak masuk ke Singapura. Ya, 4 hingga 6 jam. Lama tu eh. Bayangkan kalau awak sampai kawasan Johor, checkpoint tu kan, pukul 10 malam ataupun pukul 6 petang lah contoh. Kalau 6 jam, pukul 12.30 malam baru awak lepas. Aduh. Saya pernah beberapa kali lah. Tapi itulah, itu risikonya lah bila kita nak memandu tu kan. Yang seronok orang sebelah dengan orang belakang lah kan. Tidur, bangun, tidur, bangun, makan, tidur, bangun. Yang memandu tu perit eh. Mata sampai gini lah. Sampai naik putih. Faizal Muhammad, saya KC. Sekarang jam. Oh, okey. Ada yang kata eh. Tengah jam sekarang ini. Okey. Baik, saya nak kongsi kisah lah. Saya cari cerita ni sebab saya tahu, saya yakin mungkin ada yang sedang menonton Malam Seram, mendengar Malam Seram secara live dan terperangkap dalam kesesakan lalu lintas. Saya nak share cerita berkenaan dengan gangguan dalam kereta. Jom Malam Seram. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan KC Champion dalam Malam Seram. Okey, pengalaman yang KC nak bacakan pada anda semua ini datang daripada pengirim kita yang bernama ingin dikenali dengan namanya Fadilah. Ya, Fadilah kata, "Assalamualaikum KC dan juga para penonton Malam Seram." Waalaikumsalam. "Saya ingin berkongsi satu kejadian seram, peristiwa seram yang pernah melanda diri saya, berlaku ketika saya memandu pada waktu malam KC. Kejadian seram ini berlaku dalam perjalanan saya selepas menghantar ibu saya ke rumah abang." Jadi ibu saya ni tinggal dengan saya. Ya, kata Fadilah, ibu duduk dengan saya, tapi ada kalanya ibu saya ni akan tidur dekat rumah abang untuk beberapa minggu sebelum saya jemput ibu pulang ke rumah dan kembali ke rumah. Begitulah giliran-giliran jaga ibu eh. Bagus eh. Kalau berebut-rebut nak jaga kan. Jadi kata Fadilah tu makcik saya eh. Kata Fadilah, "So bila hantar ibu pergi rumah abang, takkanlah saya nak hantar setakat hantar terus balik kan. Sampai rumah abang, saya akan hantar ibu naik atas, kemudian duduk sekejap rumah abang. Kadang-kadang kakak ipar saya masak, duduk makan kan. Jadi duduk sekejap, sembang bual, borak, makan, bertepuk tampah eh. Dah pun pukul 12 lebih tengah malam.
So akhirnya saya kata, bang, dah lah bang, saya nak balik ni, dah lambat ni. Nasib baik besok saya kerja tu kerja shift petang, so taklah lewat sangat nak pulang. Masih ada waktu untuk balik, tidur dan kerja pada petang hari. So dipendekkan cerita, rumah abang saya ni terletak dekat kawasan Chua Chu Kang. Jauh Chua Chu Kang. Saya pula tinggal KC dekat area dari Chua Chu Kang tu, dia kena drive all the way balik rumah dia. Iaitu rumah saya dekat area Sengkang. Oh dia, the Kang Kang family eh. Chua Chu Kang, Sengkang. Dua-dua lah eh. Katanya kat sini, bila saya on the way nak balik daripada kapak rumah abang saya di Chua Chu Kang nak balik ke Sengkang, saya dah rasa tak sedap hati ke si. Dalam perjalanan pergi ke kapak tu dah rasalah macam ada something yang ikut saya dari belakang. Saya positif. Sampai dekat kapak tu, buka pintu kereta masuk dan terus drive. Dalam perjalanan saya memandu, beberapa kali bila saya stop dekat traffic light, saya perasan ada motoris. Motoris tu maknanya pengguna jalan raya lah, yang menunggang motosikal mahupun mungkin yang memandu. Saya perasan beberapa kali motoris-motoris yang berhenti dekat simpang lampu trafik akan memandang ke arah saya dan kemudian tengok belakang dan terus tengok depan. Macam they all nampak something dekat belakang kenderaan saya. Saya pun beberapa kali cuba toleh. Memanglah tak nampak apa-apa. Cuma dapat rasa something ada dalam kereta saya. So saya pun drive all the way balik, memandu dan berhenti lagi dekat traffic light. Kadang-kadang nampak motoris tu, orang yang menunggang motosikal mahupun yang memandu, tengok saya, kemudian tengok belakang dan terus tengok depan balik. Dapat lihat mereka ni dalam macam keadaan ketakutan. Macam dia ternampak sesuatu. Sampailah KC, pada satu waktu tu saya dah nak sampai dekat area rumah saya. Saya dah exit tengah tunggu traffic light bertukar. So waktu tu dah lewat malam, jadi tak banyak kenderaan. Saya pun turunkan tingkap saya lah, turunkan tingkap. And then kebetulan ke si, ada this rider, rider Grab. Dia pun park dekat tepi saya, tengah tunggu traffic light bertukar menjadi hijau. Dia tengok saya, saya tengok dia, kemudian dia tengok belakang, terus tengok depan. Saya tergerak hatilah ke si, nak cakap dengan dia. Saya, bro. Dia tak dengar tau. Mungkin dia pakai helmet, tengah dengar lagu, Wallahualam. Saya pun horn, ten. Dia pun pusing tengok saya. Saya bercakap, dia pun kata sekejap. Dia off dia punya lagu ke apa dekat phone. Dia tarik helmet dia tepi. Yes. Dia tanya saya lah. Apsal eh? Saya tanya dia. Dia, apsal apa? Tak, tadi kau nampak macam lain, macam takut dia. Lepas tu sambil bercakap dengan saya, mata dia jeling belakang. Dia bercakap dengan saya, tengok belakang beberapa kali ke si. Saya tanya lagi. Kemudian lampu pun hijau, dia tunjuk lampu. Dia sarung balik helmet dia, vroom, dia tinggalkan. Saya tak ada jawapan. Sampai kapak rumah saya, saya kena naik tingkat atas ke si. Tingkat 5, tingkat 6. Oleh kerana saya takut, saya park illegal parking dekat loading unloading bay area rumah saya di area Sengkang. Park loading unloading bay, saya keluar daripada kenderaan, berjalan menuju ke arah lift. Saya tak tahu apa yang ada dekat belakang kereta saya. The next day, saya terserempak dengan jiran. The next day nak pergi kerja, terserempak dengan jiran. Kemudian jiran cakap, malam semalam siapa duduk kat belakang kereta kau? Jiran saya cakap, siapa yang duduk belakang kereta saya? Saya macam, okay. That means brother yang naik Grab, yang bawa Grab, orang-orang yang sebelum ni yang dekat traffic light terpandang-pandang dekat belakang kereta saya, mungkin nampak the same thing yang jiran saya nampak. Saya cuma kata, oh, itu mak akulah, aku naik atas malam ambil barang, lupa nak hantar dia pergi rumah abang aku. Ui, lambatnya, kata dia. Sampai pukul 2 pagi kau nak hantar rumah abang kau. Alah, besok kan aku kerja, tak sempat nak hantar. Okey. Dia pun jalan ke si. Jiran cakap ada orang tengah duduk di tempat duduk belakang kereta. Nasib baiklah benda tu tak ikut saya balik ke si. Mana tak,
All the way keluar kereta, saya dah siap main phone bacaan surah suci. Masuk dalam poket jalan sambil tu, macam pakcik-pakcik tengah dengar surah. Macam itulah saya berjalan sampai rumah. Masuk rumah, terus saya pergi toilet, cuci kaki, ambil wuduk. Dan alhamdulillah, benda tu tak masuk dalam rumah. Baik, itu kisah daripada kiriman pengirim kita, ya, yang berkongsi perjalanan nak balik ke rumah. Baik. Terima kasih banyak kepada anda yang sudi menonton Malam Seram, Horror Talk Show bukan sekadar cerita seram. Beberapa kisah saya dah pun bacakan sejak awal tadi, ya. Yang ini saya nak tengok kalau ada WhatsApp yang mungkin Casey boleh hubungi anda, ataupun kalau ada voice note yang boleh Casey ketengahkan. Okay, kalau nak kirimkan voice note, anda boleh kirimkan pada Casey lah voice note anda. Tapi ada juga beberapa yang bermasuk ni. Ini yesterday, ya. Yesterday, okay. Katanya, sekejap . Assalamualaikum Abang Casey. Waalaikumsalam. Saya bukan nak Abang Casey call. Just want to inform you that my sister yang suka menonton rancangan Abang Casey sekarang dalam keadaan tenat di hospital. Mohon doakan semoga kakak saya, sister saya ni cepat sembuh. She's an ardent fan of Malam Seram. Hopefully can get your geng momok to bacakan doa untuk kakak saya. Okay. Baik, kita... Tapi nama kakak dia tak penuh . Namanya, siapa nama tadi? Sekejap . Nama dia Rita namanya, betul. Kita doakan Rita ya, yang dalam keadaan sakit tenat. Semoga kembali pulih ya, seperti sedia kala, kembali sihat insyaAllah. Dan terima kasih ya kepada adiknya yang berkongsi maklumat tentang kakaknya yang kurang sihat ya. Semoga kembali sembuh lah insyaAllah. Terima kasih. Okey, yang ini datangnya daripada kiriman email saya nak bacakan. Sebab WhatsApp, kebanyakan WhatsApp, saya ada WhatsApp baru masuk. Tapi semua adalah cerita yang di-type. Ya, sebab saya, kalau boleh saya nak minta pertolongan, bantuan geng momok. Jangan hantar cerita dengan anda type. Anda hantar WhatsApp. Sebab saya takkan baca. Yang pertama, saya dah ada banyak email nak kena baca. Email lain, private message lain kan, banyak cerita, private message, email. So saya harap kalau nak share cerita melalui WhatsApp, anda hantarkan rakaman suara, voice note, ataupun anda text saya untuk saya call anda. Casey, boleh call saya tak? By the way, ni nombor WhatsApp dekat bawah yang tertera ni. Ini WhatsApp ni number. Casey, call saya. Saya ada cerita tentang mungkin penampakan ke, gangguan ke. Kasih sedikit lah sinopsis ataupun tajuk cerita. Saya akan telefon anda dan anda boleh cerita secara live. Sebab ramai kirimkan cerita banyak-banyak awak type kan. Saya nak anda salurkan cerita tu kepada email kc@malamseram.com ya. Ini alamat email kc@malamseram.com. Jom. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Okey, kisah seterusnya ini daripada Rosli. Kisahnya ringkas, pengalaman Rosli kata, "Assalamualaikum Brother Casey." Waalaikumsalam. Harap Casey dalam keadaan baik ya dan selamat segalanya. InsyaAllah, amin. Saya Rosli nak share satu peristiwa pengalaman yang agak misteri dan seram. Tapi mohon maaf, cerita saya ini ringkas saja. Okey, ini berkenaan dengan jiran saya. Saya ni tinggal di sebuah estate kejiranan di kawasan Tampines. So, saya ada seorang jiran. Nama jiran saya Zulaika. Kemain . Nama jiran dah tahu . Biasalah. Kalau dah suka kan. Zulaika . Seorang jiran yang bernama Zulaika. Zulaika ni memang cantik orangnya, Casey. Sangat-sangat jembu. Kita berjiran sejak kecil. Dulu masih saya kecil dengan dia, dia tak nampaklah lawa sangat. Bila dah masuk zaman-zaman nak bekerja ni, tiba-tiba nampak Zulaika ni terus berkenan di hati, amboi.
Tapi apakan daya, Casey, Zulaika sudah mempunyai pasangan hidup. Saya hanya mampu tersenyum dari jauh. Tapi pada malam tu, saya on the way nak balik, saya ternampak Zulaika sedang berjalan dari jauh. Saya nampak Zulaika tengah jalan from opposite side. Saya jalan dekat bawah blok. Saya masuk lift dan saya tahu Zulaika akan naik lift yang sama. So what happened bila saya nampak Zulaika pada malam tu tengah jalan, 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 jalan. Zulaika, Zulaika. Lepas tu saya pun pergi dekat lift. Saya tekan butang lift tu. Pintu lift terbuka kan. So saya diri dekat dalam lift sambil tekan butang untuk tak nak kasih pintu lift tutup. So Zulaika boleh masuk naik lift sama-sama dengan saya kan. So saya pun tunggu tekan butang. Tunggu, tunggu, tunggu. Mana Zulaika tak sampai-sampai ni? Lift tu dah beberapa kali nak tutup. Kemudian dihadang pakai tangan. Dum, buka balik. Kan, lift kan kalau kita tekan butang lama sangat, dia akan auto-close kan. Awak tekan butang macam mana pun, dia akan tetap auto-close. Kecuali kalau awak tahan pintu. Dekat situ dia ada macam that safety latch tu kan. Dia termasuk je, dia buka balik. Jadi, beberapa kali lah pintu tu nak tutup, auto-tutup. Saya tekan, pegang pintu, pintu terbuka. Lama kelamaan saya tengok, kenapa Zulaika tak sampai-sampai ni? So saya pun keluar daripada lift. Bila keluar daripada lift, and saya nampak Zulaika sedang berdiri dekat tengah-tengah walkway. Dia tengah berdiri. Dekat pavement tu, dia tengah berdiri lama tau. Memandang ke arah lain. Saya diri tengok, kenapa tak jalan ni? So saya pun berteriak, panggil dia. Zulaika! Zulaika! Casey, Zulaika macam tak layan saya tau. Dahlah, mungkin dia bergaduh dengan boyfriend dia ke, dia tengah WhatsApp ke, sebab dia tengok arah lain. Saya pun okeylah, last-last melepas nak naik lift dengan Zulaika. Saya masuk lift, saya pun naik atas rumah. Bila naik ke atas, jalan kat koridor, kepala masih tengok bawah, Casey. Nampak Zulaika masih berdiri tempat yang sama, tak gerak-gerak. Dalam hati saya ni, ni mesti bergaduh lah dengan boyfriend ni. Confirm bergaduh ni. So saya tengah jalan, jalan, jalan. Tiba-tiba Casey, saya dengar suara. Rosli. Rosli. Saya pusing. Zulaika dekat depan pintu rumah Casey. Baru balik. Saya tengok bawah balik. Tak ada orang dekat bawah. Bila masa kau naik? Dari tadi dah. Aku lupalah bawa kunci, kata Zulaika. Alhamdulillah Casey, bila dia kata lupa bawa kunci, dia nak masuk dalam rumah, dia takut nak ketuk pintu, takut mak dia marah. Dia call adik dia, adik dia tak jawab call. So dia duduk kat luar, saya kata kejap aku temankan kau. Cari. Ini ini dia panggil apa? Opportunist. Saya pun duduk luar. Saya kata kejap, saya masuk dalam. Saya pun duduk luar, bawa air. Duduk minum minum air dengan dia. Temankan dia sampailah dia call adik dia bangun. Dalam hati, tolonglah adik dia jangan bangun, jangan bangun. Within about 20 minutes lah duduk luar berbual-bual-bual, adik dia bangun, buka pintu. Ketak, ketuk, ketak, ketuk. Dah aku nak masuk, nak masuk. Zulaika pun masuk dalam rumah Casey. Melepas saya. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Itu dia kisah ya, pengalaman bak kata orang berdetak jantung berdetak jantung bila nampak Zulaika. Lepas ni adalah orang-orang nama Zulaika tersedak nanti . Baik, kisah yang misteri dan juga lucu lah ya. Sekali-sekala apa salahnya cerita-cerita macam ni kan. Kesempatan tu Zulaika tak boleh masuk rumah, tak bawa kunci kesempatan dia kata, tak apa-apa aku temankan kau. Tapi baguslah saya rasa Rosli ni orang yang baik sebenarnya . Dia tahu Zulaika tu ada pasangan, dia pun tak naklah ganggu sangat kan. Cuma kalau ada peluang untuk berborak-borak, apa salahnya?
nak kenal hati budi masing-masing. Amboi. Hati budi eh. Statement macam artis. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang telah dan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Baik, cerita yang saya nak bacakan seterusnya ini kiriman email dari siapa? Kejap eh. Okay, terima kasih pada yang bacakan yang telah pun mungkin sedekahkan doa anda ya untuk Rita awal tadi, kakak kepada pengirim kita yang WhatsApp saya. Semoga anda juga dipeliharalah kesihatan kita semua ya, insyaAllah. Okay. Yang ini datang dari kiriman ni dia. Tajuk dia interesting ya, tajuk dia. Okay. Tajuk dia rajin betul jiran sebelah ni. Itu tajuk dia eh. Rajin betul jiran sebelah ni. Jom malam seram. Apa yang jiran dia rajin sangat ni? Assalamualaikum KC dan selamat malam kepada semua penonton pendengar malam seram. Saya Azzi berasal daripada Ipoh. Sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih kerana malam seram selalu menemani saya semasa saya buat kerja rumah. Kerja banyak tak terasa bila dengar cerita-cerita yang dikongsi dalam rancangan Malam Seram. Terima kasih Azzi kerana sudi menonton dan support Malam Seram. Kisah yang saya nak ceritakan ni berlaku pada saya dan ia juga terjadi pada adik perempuan sewaktu kami bertiga berjaga malam kira-kira 20 tahun lalu. Ketika tu kami masih budak lagi kisi. 11 dan 13 tahun. Saya ada 5 orang adik-beradik. Tapi ketika itu, dua orang kakak saya sudah tidak lagi tinggal di situ kerana menyambung pelajaran di peringkat diploma dan ijazah. Sudah jadi kebiasaan kami selepas selesai menyiapkan kerja sekolah, menonton televisyen, kami akan berjaga malam. Lazimnya, Abah akan memastikan kami semua masuk tidur. Tidak lebih daripada jam 10 malam, nanti Abah akan cakap lah. Dah! Jangan nak sembang lagi sini eh. Masuk bilik tidur! Besok sekolah ni, dah pukul 10. Lazimnya Abah akan marah lah sebab besok nak kena bangun awal ke si untuk sekolah. Tapi biasalah ke si, walaupun Abah nak marah ni budak-budak. Abah perambat suruh tidur, masuk bilik pura-pura tidur lah. Sehinggalah dah rasa Abah dengan Mak ni dah masuk bilik sebelah, dah tutup pintu kedemam kan. Dah tutup pintu ni rasa dik Abah dah tak ada. Barulah kita akan bangun ke sih daripada tidur-tidur sementara tu. Dan kami akan pura-pura tidur dan lampu akan tutup, bilik jadi gelap. Dan hanya lampu depan bilik air sahaja akan dibiarkan terbuka. Rumah lama kami ni terletak di Muar dekat Johor. Dan sekarang rumah tu telah dijadikan sebagai sebuah rumah yang disewakan. Berbalik pada cerita saya tadi, kami berdua memang gemah dan kerap berjaga malam. Bukan buat apa-apa pun, kami hanya main game. Main game lah, masa tu bukanlah main phone. Game dumb lah, main snap lah, game ular lah. You know, adik-beradik, kita very close ke si. Dan cerita lawak ataupun cerita seram lepas tu takut sendiri. Kita akan duduk nanti cerita-cerita, kadang-kadang ceritalah benda lawak ke apa terjadi awal tadi kan, kita imbas balik, kadang-kadang terkeluar pula cerita seram. Bila cerita seram tu kadang-kadang akan takut sendiri. Saya pada ketika itu kerap sangat sakit perut waktu malam. Bila jam 12:30 malam ke atas, perut saya akan memulas pula kesi. Jadi saya ketandas lah. Adik saya akan join, buang apa yang patut ataupun tunggu dekat luar tandas. Rumah lama kami kesi, jangankan orang bersin, jiran sebelah kentut pun rumah boleh dengar kat sebelah. Lepas tu ada emoticon ketawa sampai keluar air mata. Rumah kami ni jenis teres setingkat. Jadi dinding kami adalah dinding jiran. Nasiblah lantai dan bumbung kita sendiri ke si, tak kongsi dengan jiran. Pada malam kejadian, saya macam biasa sedang buang dalam toilet lah, sedang buang air. Tiba-tiba saya dengar bunyi orang sedang memberus pakaian gunakan tangan.
Dengar malam-malam ni, masuk toilet tengah buang air, dengar. Dengar macam orang sedang basuh dan berus pakaian. Macam orang lama cuci pakaian gitulah. Waktu tu saya tak fikirlah. Ya, bukan-bukan ke si. Mungkin memang benar-benar ada orang tengah berus. Sebab saya katakan tadi, rumah jiran, rumah kami memang sebelah menyebelah. Jiran kalau ketawa ke bersin pun kita boleh dengar. Ini kan pula pada waktu lewat malam, semua orang dah tidur jadi sunyi, orang tengah berus baju. Boleh dengar ke si? Jadi adik saya pun rapat dengan yang adik saya ni rapat dengan cucu jiran. Dalam hati saya berkata, rajinnya, dia katalah rajinnya jiran sebelah makcik ni cuci baju tengah-tengah malam. Tengah cuci ni. Usai bersihkan diri, saya pun keluar ke si. Ya, dah habis saya dah bersihkan diri lepas buang air tu kan. Saya keluar. Kejadian tu berlaku hampir setiap malam ke si. Kalau saya katakan tadi, pengirim kata dia pada era tu dia era sakit perut. Malam-malam mesti nak pergi toilet. Kalau pergi toilet akan dengar bunyi orang basuh baju guna berus. Hampir setiap malam kalau pergi toilet macam itulah keadaan ni. Setiap kali saya atau adik ke tandas, pasti kami akan dengar jiran sebelah rumah kami berus pakaian. Sehinggalah satu hari saya cakap tadi yang adik saya ni agak rapat dengan cucu jiran kan. Dia very close lah. Semasa tengah syok berborak, adik saya tanya dengan cucu jiran, ni aku nak tanyalah, dah lama aku nak tanya. Malam-malam yang selalu cuci baju tu nenek kau rajin betul tengah-tengah malam basuh pakaian. Adik saya tanya, bila masa nenek aku basuh baju tengah-tengah malam? Tak adalah, semua tidur pun. Kemudian terperanjat kita. Dia, nenek, maknanya nenek 9:30 hari tu lepas isyak dah tidur dah. Bilik dia dah gelap dah, dah tidur. Sebab nak bangun awal pagi, nanti nak solat subuh. Tak suka tidur lambat. Mana nak kuasa bangun tengah-tengah malam cuci baju? Balas cucunya. Lagipun buat apa nenek aku nak basuh? Kau cakap apa tadi? Berus? Lenguh tu. Rumah kan ada mesin basuh. Manalah rat nenek aku nak duduk menyangkung berus baju? Tambah cucu jiran sebelah lagi. Kami terpinga-pinga kesi. Habis dah tu setiap malam kalau kita antara satu ni pergi toilet akan dengar bunyi orang berus baju. Saya dan adik berpandangan, habis tu setiap malam kak, siapa yang cuci baju? Tu soalan tu tak ada orang tahu ke si jawapannya. Entah, takkan, adik saya cakap, takkan hantu basuh baju kak, sambil ketawa. Sebelum tanya cucu jiran tu, elok je pergi tandas, tak adalah rasa takut. Selepas dah tahu, cucu jiran cakap, nenek aku tidur awal lah, mana nak basuh baju malam-malam, mesin kan ada. Lepas tu malam berikut-berikutnya nak pergi toilet, sakit perut, rasa takut ke si. Jadi takut nak ke tandas, lebih-lebih lagi pada lewat malam. Kami ada ceritakan hal itu kepada abah dengan mak. Abah cakap kat sini memang kadang-kadang ni abah pun kadang-kadang boleh dengar. Kata abah, area ni tempat dia. Tempat dia. Dia tu benar-benar halus lah laluan dia. Kerana banyak jiran-jiran kami telah diganggu seperti nampak ada tangan hitam dekat celah-celah tingkap. Dengar seperti orang berjalan waktu malam. Tapi tak sampai-sampai. Dengar kaki. Konsisten bunyinya. Tapi tak ada orang ke si. Tak sampai-sampai. Dan abah juga ada ceritakan ada seorang jiran kami pulang kerja lewat malam, lebih kurang pukul 3 pagi. Pernah nampak seorang budak perempuan bermain buai yang abah letakkan di luar rumah kami. Buai bulat jenis lama tu ke si. Agaknya sebab itulah abah ikat buai yang ada dekat rumah supaya buai itu tak boleh dihayunkan. Jadi abah ni setiap malam sebelum tidur tu kan, buai tu dia ada letak buai, gantung buai. Nanti dia akan tarik buai tu, dia ikat kat tepi. Untuk mengelakkan daripada jiran nampak buai tu macam ada benda yang bermain. Banyak lagi kisah seram ke si yang saya dan adik lalui di rumah tu.
Kalau ada masa, saya type lagi dan hantar pada Casey. Terima kasih dan selamat malam seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Okey, itu dia kisah dengan tajuk tadi. Apa tajuknya? Rajin betul jiran sebelah ni. Itu tajuknya. Ya? Rajin maknanya dia cuci baju waktu malam lah. Rajin eh. Malam-malam. Siapa yang cuci baju? Kan bayangkan. Malam-malam pula tu eh. Tak apalah. Ya? Semoga kita tidaklah dalam situasi seperti yang dikongsi sama dalam kisah awal tadi. Baik, terima kasih saya nak ucapkan pada anda yang telah pun support channel Malam Seram dengan sumbangan-sumbangan super sticker, super chat. Ya, terima kasih banyak-banyak pada Firdaus. Terima kasih Nurfatin Zulaika. Ni macam cerita tadi Zulaika. Adakah ini Zulaika yang jiran sebelah kepada Rosli? Betul, saya nampak ni. Fatin Zulaika. Ha. Farin Muhammad Shah. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Sekarang, waalaikumsalam. Sekarang dapat cuti di Singapura. Nak kirim salam untuk family Kasban dan Kali Ubi. Selamat malam semua, geng Momot. Terima kasih. Farin Muhammad Shah yang berasal daripada Australia. Sekarang cuti di Singapura. Selamat bercuti dan semoga terhibur dengan kisah malam seram. Fatin Zulaika juga, terima kasih sumbangan anda. Nur Shah, Casey doakan urusan saya dipermudahkan untuk bersalin anak pertama. InsyaAllah hari ini dari saya peminat nombor 2 Casey. Nur Shah. Oh, Nur Shah. Okey. Doakan untuk sister kita boleh tak, geng? Namanya Nur Shah. Semoga selamat melahirkan anak. InsyaAllah semoga anda, ibu sihat dan bayi yang pertama juga sihat. Ya. Dan semoga semua berjalan dengan lancar. Masya Allah, nanti pasti rasa gairah nak tengok orang yang selama 9 bulan dalam perut akhirnya kau nak keluar juga Dapat jumpa mesti rasa excited kan. Macam mana dalam perut dia duduk lama tu Okay, Miss Kagura, terima kasih. 1, 2, 3 sumbangan daripada anda. Terima kasih banyak. Muhammad Faiz, terima kasih. Rila Ayami, tenggelam timbul baru dapat dengan live. Masya Allah, terima kasih. Mahmud Said juga, terima kasih sumbangan anda. Terima kasih Mirzan Mahmud. Terima kasih juga pada Nur Aini Samad Nur Aini dan juga Melissa Ahmad dan Rishah juga. Terima kasih atas sumbangan-sumbangan anda untuk support channel Malam Seram. Kisah yang terakhir saya nak bacakan, kita teruskan selepas ini. Jangan ke mana-mana. Saya berbual nak dekat lebih 1 jam tak main lagu pun lupa takpelah, besok-besok main lagu. Okey saudara, kisah yang terakhir saya nak bacakan ni, email ni datang daripada seorang ibu, berkongsi satu kejadian yang melanda anaknya. Okey, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak share peristiwa saya. Pengalaman saya ni melibatkan anak saya yang mana kejadian seram berlaku di rumahnya. Anak saya ni seringkali sebelum tidur dia akan bercakap dengan saya di telefon. Dan menantu saya kerja ikut shift. Ada kalanya di rumah pada waktu malam, ada kalanya pada waktu malam anak saya seorang diri, tak ada orang. Ya, menantu saya bekerja. So kadang-kadang nanti saya tanyalah dekat rumah, menantu saya ada ke tidak. Nanti anak saya akan cakap lah, oh hari ni abang, iaitu suami dia lah, kerja shift malam. Kalau ada rumah dia akan cakap ada rumah. Tapi pada masa tu
Bila saya tengah bercakap dengan anak saya, saya lupa nak tanya. Lazimnya tanya. So tengah seronok berbual-bual, dan kemudian dekat belakang tu saya dengarlah bunyi orang batuk kan. Bunyi orang batuk. Dan ada satu waktu tu anak saya kata, "Ibu kejap eh." Dia letak telefon. Kemudian mungkin dia pergi buat air ke dia pergi bilik air lah. Saya dengar ada orang bernafas ke si. Dia angkat, dengar macam telefon tu ada orang angkat. Beberapa kali dengar orang bernafas kuat dekat telefon. Sebelum telefon tu letak, diletakkan. Dan kemudian anak saya datang selepas beberapa minit. "Hello." "Hello." Kemudian saya macam, itu menantu aku ke nak cuba takut-takutkan aku? Sebab dari tadi juga dengar orang batuk kan. So saya pun tanya anak saya soalan cepu mas. Setelah bercakap dengan anak ni dah nak dekat satu jam ke si, "Ni kau kat rumah dengan siapa? Laki kau ada?" Contohlah mak-mak kan cakap macam tu kan. "Laki kau ada?" Then anak saya kata, "Oh tak ada, suami dia malam tu kerja malam ke si?" Saya terus tersentak. "Hah? Kau seorang lah kat rumah?" "Yelah seorang lah mak. Abang kerja malam hari ni." Saya diam ke si? Ini kalau saya tanya anak saya kenapa tadi dengar orang batuk. Kemudian bila anak letak telefon sekejap, kenapa tadi macam ada orang bernafas kuat dekat telefon, macam dengar orang angkat telefon tu. Saya diam ke si? Selepas kita berbual, letak telefon, saya pun masuk bilik. Tengah terbaring, masih terngiang-ngiang suara yang bernafas tu. Dalam hati saya, Allah, kesian pula anak aku ni. Tak sampai 10 minit letak telefon, handphone saya pula berbunyi. Tadi berbual gunakan telefon rumah kan, handphone tepi katil. Tengok, anak aku ni. "Hello." Anak menangis. Mama. Menangis. Kenapa ni? Kenapa ni? Menangis. Abang. Malam tu juga Casey rasa bimbang. Suami bangun tidur, saya pun terus keluar rumah. Suami memandu dalam keadaan penat mengantuk pergi rumah anak. Sampai rumah anak, anak tengah duduk Casey dekat ruang tamu, pintu dah terbuka luas. Masuk dalam tengah ketakutan. Bila tanya kenapa, dia kata tadi lepas berbual dengan dia, dia dengar ada orang buka pintu. Dia ingatkan suami dia balik. Dia pergi depan, dia nampak ada orang tengah duduk kat ruang tamu. Masalahnya rumah tu yang tinggal cuma dia dengan suami dia. Suami pergi kerja, siapa yang duduk kat ruang tamu? Itu yang dia telefon tak boleh nak tercakap. Dia kata suruh saya datang sekarang, dia nak minta tolong. Malam tu, untuk malam-malam berikutnya, saya tinggal dengan anak saya. Sampailah dia dapat tenangkan diri ke si. Alhamdulillah, menantu saya dapat tukar kerja permanent pada waktu pagi, dan tak adalah lagi masalah waktu malam dia keseorangan. Itu saja pengalaman saya ke si. Sekian, terima kasih. Habis apa jadi dengan suami awak? Suami awak mengantuk tidur kat sofa ke? Kesian. Kena kejut. Itulah. Pengorbanan seorang ayah, seorang suami. Tengah tidur ni terbangun dikejutkan. Sekian, terima kasih. Selamat malam seram. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan KC Champion dalam Malam Seram. Okey, kita dah sampai di penghujung rancangan Malam Seram Horror Talk Show, bukan sekadar cerita seram. Terima kasih pada yang sedang menonton Malam Seram, dan jangan lupa kalau anda belum lagi tonton vlog makan, ya, anda boleh pergi ke channel Miss Fizao. Kita ada vlog makan. Vlog makan kali ini kita bawa anda pergi makan nasi lemak di sebuah kawasan dekat Singapura ni, dan boleh tonton vlog makan tu. Kerana kita share dengan anda lah juadah nasi lemak yang kita nikmati di kawasan Lengkok Baru. Kalau belum tonton boleh tonton, dan terima kasih pada anda yang support. KC ada kendalikan Malam Seram, dan juga saya dengan Fiza ada buat food vlog, iaitu yang dipanggil Feast Zao. Boleh pergi ke channel Miss Fizao. Dekat situ ada food vlog. Dan Fiza juga ada beberapa channel ataupun beberapa rancangan lain. Seperti rancangan kerohanian, Cakap Masjid.
ada rancangan interview-interview. Jadi kalau belum tonton, belum subscribe, boleh subscribe ke channel yang disebutkan awal tadi. Ini dia, kita punya food vlog. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Dekat food vlog ni, kita bawa anda pergi makan dan saya ada buat lagu tau. Lagu ni lagu spontan eh. Ha, ada orang tanya, Kesi, oh buat lagu eh. Sebenarnya kadang-kadang bila tengah buat editing, tiba-tiba ilham datang lah. Ilham datang kan, saya rasa tak apalah, buat je lah lagu tu eh. Awak boleh dengar lagu tu, saya ilham lagu tu ala-ala macam Backstreet Boys, macam KRU pun ada lah. Saya bukan nak cakap lagu saya macam KRU, bukan eh. Ilham. Eh, jauh lah. Jauh panggang dari api, cuma dapat inspirasi. Sebab bila teringat nasi lemak ni, saya teringat tahun 80-an, kan 90-an. Yang mana dulu saya sering kali dibawa oleh keluarga untuk pergi makan nasi lemak. Jadi inilah kita pergi dekat gerai nasi lemak ni. Kita cuba. Nasi lemak ni memang meloket. Anda boleh tonton video, support. Dan jangan lupa untuk subscribe lah. Sekarang ni 34,000 eh. Kalau tak silap saya channel Miss Fizao. Kalau anda suka dengan food vlog, kita ada banyak. Kita dah buat banyak episod lah. Food vlog kita pergi Johor makan. Dekat food truck kan. Food vlog makan nasi rawon. Food vlog makan apa ni, nasi campur. Nasi apa, food vlog makan roti sarang burung di Singapura. Jadi boleh subscribe dan banyak konten-konten yang menarik sebenarnya dekat channel Miss Fizao. Dan insyaAllah semoga sokongan anda untuk KC dan juga untuk isteri saya ya dapat diteruskan. Dan kami juga dapat menghasilkan lebih banyak lagi rancangan hiburan untuk menghiburkan anda. Terima kasih dan selamat malam seram. Assalamualaikum. Bye-bye. Okeylah, kita tutup dengan lagu ni lah. Satu hari gua jalan-jalan, gua ternampak satu perempuan. Ayo, dia duduk sungguh sopan. Gua tanya nak jadi kawan. Gua tanya nama dia Bolayan. Sombong oh, dia duduk pandang ke hadapan. Hello misi, lu sudah makan? Mari kita jalan-jalan. Sekali dia pusingnya, mukanya sangat siram. Mukanya pucat putih macam orang mati tenggelam. Dia terus tersenyum, dia terus mengilai. Very scared. Dia terus bercakap, itu gua cabut lari. Ayo gua tak ada berani. Dia terbang sana sini, bikin gua macam nak mati. Tak kolong, baru ingat gua punya istri. Sayang, I'm so sorry. Abang janji tak buat lagi. Ini perempuan banyak scary. Sayang, sorry oh sayang. Terima kasih kepada anda yang sudi mendengar Malam Seram, sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang dikongsi oleh KC Champion. Kita jumpa di lain episode.